Geng, video ni ada giveaway. Kalau nak menang, tengok video ni sampai habis. Mantap. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Faiz Arsyad. So untuk video kali ni, konten kita akan review satu produk makanan yang baru berlayar ke Perlis. Produk ni daripada Melaka. So thank you kepada orang yang Melaka yang hantar. Dan untuk produk ni, kita akan lebih detailkan oleh brother Abang Bob kita. So dia akan explain semua. So silakan Abang Bob. Okay, Assalamualaikum. Selamat petang semua. So bersama anda di hadapan ini ialah dua popiah. Popiah leleh dan popiah mantul. Leleh dan mantul babe. Okey. Popiah leleh ni kalau hangpa nak tahu isi dia daripada isi ayam. So isi ayam dia dibalut dan ada bahan-bahan lain dekat dalam ni. Cuma kalau aku nak habaq semua hangpa memang panjang. So hangpa akan tengok nanti apa. So isi dia ialah ayam. So ayam ni menghasilkan popiah leleh. So next is popiah mantul. Isi utama dia daging. Daging. So nak buat dia memang mudah gila. Hampa tak perlukan banyak masa lah. Aku rasa dalam 10 minit pun boleh settle benda ni. Baik. Yang pertama, hampa kena keluarkan pada peti air. Hampa kena defrostkan dia. Hampa boleh pakai microwave ataupun hampa boleh letak atas sinki saja biar dia lembut. Baik. Yang kedua, hampa perlukan pan. So dalam pan tu letakkan minyak lebih kurang suku dalam pan tu. So bila suku selesai semua, hampa perlu hidupkan api tu. Make sure api tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk lah, lebih kurang lah kan. Baik. So tempoh masa hampa nak menggoreng tu lebih kurang plus minus lah, tambah tolak dalam kurang 5 minit. So tak perlu terlalu gelap sangat lah, sebab benda ni ialah dia nipih. So dia akan masuk cepat di dalam frying pan. Okay, lepas selesai dia, hampa mesti nak tengok apa dia hasil dia kan. Ini dia hasil dia hari ni. So hangpa tengok ni dia. So hasil dia hari ni popiah leleh dengan popiah mantul lah. Okey, leleh dan mantul. Cantik babe. Okey. So cara nak makan dia tak ada masalah. Hangpa boleh makan biasa tu ya, buh dalam mulut makan. Makan terata pun hangpa boleh pakai sos Thai ke, cili ke, tomato ke, hangpa balai semua. Nak bagi sedap sikit dia punya rasa dia. Ni hangpa tengok dah. Aku nak makan ni. Aku nak makan dengan kita makan sekali. So ni nampaklah. Penyediaan dia sangat mudah. So kita boleh terus makan selepas siap dimasak. So inti dia apa tengoklah. Inti dia memang full, memang padat gila. Inti memang padat, memang cun lah. Mantap kali ya. Memang yang ni isi ayam. Ini isi ayam. Yang ni daging. So yang daging itu, dia macam ni, you know. Daging dengan ayam. So dua lah, daging dengan ayam. Mari kita try tengok Faiz. Kita makan kosong dulu. Kosong. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dia penuh di mulut tu. Memang sedap teruk ah. Ini siapa ni? Ayam. Itu ayam, Pak Eh. Ayam. Ini ayam. Ayam. Makan hari ni. Nak makan petang-petang lah, malam lah, tak ada masalah. Pagi pun boleh. Sedap teruk lah. Ngam. Okey, ni kita cicah sos dia ya. Dia makan kosong boleh, tapi nak lazat lagi pun boleh juga. Kita tambah je lah sos kan. Sedap. Okey, sedap kan? Sedap, sangat sedap. Teruk lah. Sedap bang. Okey. Bukan kaleng-kaleng. Popi yang leleh ni, dia ada 10 pieces. Okey. 10 pieces dalam satu bekas. Harga dia ialah RM20 Malaysia. RM20 noh. Sementara popiah mantul ni yang daging ni pun sama juga. Dia ada 10 pieces dalam ni. So 10 pieces harga RM25 tunai. Baik. Di mana hangpa nak beli? Hampa boleh mai jumpa saya lah. Saya merupakan wakil negeri Perlis yang menjual popiah mantul dan popiah leleh ini. Baik, apa-apa hal hampa boleh roger saya. Roger nah. No problem. Betul ya, Faiz? Betul, mantap. Okay guys, untuk giveaway video aku ni, so siapa yang nak rasa benda ni, aku boleh bagi as a giveaway lah.
So tapi hangpa ada syarat lah untuk menang benda ni. Aku bagi dua-dua tu. Siapa nak aku semenanjung sahaja. Kalau nak menang giveaway ni, kena subscribe, like, komen dan share. Dan hangpa komen dekat bawah tu, dekat komen, ruangan komen, komen ayat deep kan, ayat yang cantik untuk aku guna dalam drama pendek aku. Siapa yang buat ayat yang paling cantik, aku akan tengoklah siapa pemenang kan. Siapa yang paling best, dialah pemenang. Nantikan pemenang untuk giveaway popiah leleh dan popiah mantul. Pemenang kita akan umum untuk next video. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Road to 1K subscriber. Thank you guys.